Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fi darin amin. Faslun fi bayani darajatil halali. Ini pasal tentang penjelasan derajat halal. Wa'lam, ketahui olehmu, annahu, akan bahwasanya tahillu amwalu ma'khuzatu, halal harta-harta yang diambil min ahlil harbi, min ahlil harbi, dari ahli perang. Bi'ayi tariqin ukhizat, dengan cara jalan yang mana saja diambilnya. Ya, dengan cara jalan yang mana saja diambilnya dalam peperangan boleh diambil. Wa ma yumlaku bil istiyadi, dan sesuatu yang dimiliki dengan berburu. Lagi berburu, ada berburunya menjadi harta, boleh diambil. Awil ihtitobati, atau ya, menambang kayu, ya, menebang kayu, ya, atau menebang kayu. Ihtitob, hatob, ya, menebang kayu di hutan, umpamanya. Au yustakhraju, atau dikeluarkan minal ma'adini, daripada barang tambang. Itu bisa halal dimiliki. Wa ma yu'khazu min ahlil arbi, dan sesuatu yang diambil dari ahli perang, innama, hanya saja ya'illu, dia halal, ba'da ikhrajil khumusi, iza kana bikitalin minas sultani. Hanya saja halal ia setelah dikeluarkan seperlima, apabila ada ia dengan perang daripada perintah penguasa. Ya, jadi ada perintah penguasa, dapat itu dikeluarin dulu dari seperlimanya itu. Watinu, dan tanah, allazi yukalu, yang dimakan, innama, hanya sanya yahrumu, haram, ala man yatadarraru bihi, atas orang yang menjadi bahaya dengan makan tanah. Ya, ada orang makan tanah, ya haram kalau bahaya. Waqad waroda, dan sungguh telah datang, fi maknahu, pada maknanya, ma, oleh sesuatu, yusiru, yang memberitahukan, bi umumi tahrimi, dengan umum keharamannya. Wayam bagi, maka siogianya, ayat tari zaminhu, dia berhati-hati darinya. Ini haram, jangan dikerjain. Bayanu darajatil halal war haram, ini penjelasan derajat halal dan haram. I'lam, ketahui olehmu, annal harama, akan bahwasannya haram, kullahu, seluruhnya, khabisun, keji, illa ba'dahu akhbasu min ba'din, kecuali bahwa sebagiannya lebih keji dari sebagian lainnya. Wal halalu kulluhu tayyibun, halal seluruhnya itu baik. Illa anna ba'dahu atyabu, kecuali bahwa sebagiannya lebih baik, jadi berlebih kurang.
Fa awwalu darajati, maka awal derajat-derajat itu, wa aqalluha dan paling sedikitnya, ayat tariza, dia menjaga diri mimma daripada sesuatu yubti, yang memberikan fatwa al-fuqaha'u oleh para ahli fikih bitahrimihi, dengan mengharamkannya. Ya. Ini paling sedikitnya nih, derajat yang pertama. Jadi fuqaha memberi fatwa bahwasannya ini haram, jauhin. Jangan dikerjain. Ad-darajatu saniyatu, derajat yang kedua. Wara'us saliina, wara' orang-orang soleh. Apa tu? Wahwal imtina'u, yaitu menjaga dirinya amma yatatarraku, dari sesuatu yang berjalan ilahi kepadanya ihtimalu tahrimi, kemungkinan haram. Ya, jadi masih ada ihtimal, ya, kemungkinan haram. Jauhin. Wa in kanal mukti wiraqisu fihi bina'an ala zahiri, sekalipun seorang mukti memberikan rukhsah padanya karena membangun atas ya yang zahir. Walakinnahu, akan tetapinya min mawaqi'is subhati 'alal jumlati, akan tetapinya itu termasuk daripada tempat-tempat subhat ya 'alal jumlati, ya atas ya garis besarnya lah, katakan itu ya alat jumlah itu. Tempat-tempat subhat. Kayak kita sekarang ini, ulama berbeda pendapat tentang masalah bunga bank. Ada yang mengatakan bunga bank konvensional halal, ada yang mengatakan haram. Jadi kalau melihat seperti ini, kita ngikut yang haram aja udah, lebih aman. Asal di satu yang ketiga, mala tuharimul fatwa, sesuatu yang tidak diharamkan oleh fatwa. Wala subhata fi ilahi, dan tidak ada subhat pada kehalalannya. Walakin yukhafu minhu adahu ila muharramin, akan tapi ditakutkan darinya akan menunaikannya kepada yang diharamkan. Kalau dia kerjain ini akan jatuh kepada yang diharamkan. Kalau begini udah tinggalin aja. Wa huwa tarku ma la ba'sa bihi makhawfatan mimma bihi ba'sun, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apanya, tidak ada apa-apa dengannya, karena takut daripada sesuatu yang ada apa-apanya. Tinggalin aja. Iya. Sekarang kan begitu tuh. Apa? Bunga bank dibolehin. Kredit ya. Dibolehin. Apa? Kredit diboleh, minjem dibolehin. Minjem di bank dibolehin. Boleh jadi akhirnya apa? Terjadi banyak orang ngutang sama pinjol. Boleh jadi lantaran pendapat ini yang boleh ini. Sehingga orang banyak ngutang di pinjol. Coba kalau diharamin, enggak berani. Takut. Jadi orang berani bisa lantaran ulama. Orang berani lantaran beraninya ulama. Ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Jangan sampai kita menjadi orang berani berbuat salah lantaran kita na'udzubillah. Ad-darajatu rabi'atu, derajat yang keempat, ma la ba'sa bihi aslan, sesuatu yang enggak ada apa-apanya pada asalnya, sama sekali enggak ada apa-apanya. Wala yukhafu minhu, dan tidak dikhawatirkan, tidak ditakutkan darinya, ayyu addiya ila malabihi ba'sun,
ayu adda ila ma yabi ila ma bi maksud. Ya. Tidak tidak ditakutkan darinya bahwa ditunaikan kepada sesuatu yang ada apa-apanya. Wah, ini lebih tinggi, paling tinggi ini ya, derajat keempat. Walakinnahu, akan tapi dia yutana walu, dilakukan, diperoleh li ghairillahi ta'ala, bukan karena Allah. Masya Allah. Wala ala niyati taqwa bihi ala ibadati, dan juga bukan atas niat takwa atas ibadah hartanya itu. Nah, yang kayak begini ditinggalin juga. Nah, ini hebat udah. Jadi duitnya bukan niat karena Allah, tapi ada duit punya dia, tapi bukan karena Allah. Cuma salah niat bukan karena Allah aja. Nah, dia enggak mau makan. Aw yatatarraqu ila asbabil musa'alati la'u karaiyatu tahrimin aw maksiatu, atau berjalan kepada segala sebab-sebabnya yang dimudahkan baginya, ya, berjalan karaiyatu tahrimin makruh tahrim, ya, aw maksiatun atau maksiat, nanti bisa berjalan makruh tahrim, bisa berjalan maksiat kalau kita kerjain. Wal imtina'u minhu wara'u siddiqin, menjaga diri darinya, enggak mau mengerjain, enggak mau melakukan, itu namanya wara'nya para siddiqin, para wali-walinya Allah, para anbiya. Ya. Jadi kalau ada harta yang kagak jelas, sebaiknya kita jangan makan dah. Enggak jelas, jangan. Ya, kalau enggak jelas, jangan. Ya. Saya pernah ditawarin duit 1 miliar. Kagak sih, buat saya katanya semuanya. Cuma saya tanya, asalnya dari mana? Nah, kalau tanya asalnya, kata dia, waduh, asalnya campur aduk dah katanya. Enggak jelas. Ya, campur aduk dah, ada yang halal, ada yang haram. Ya udah, enggak usah. Ya, itu bakal keluar. Buat katanya buat Pak Kiai semua, ya nggak ada dipotong-potong, nggak ada. Masya Allah. Tapi nggak jelas buat apa. Buat bangun pondok. Buat apa? Yang bersih aja kadang kagak betah bocah. Bagaimana yang kotor? Jadi buat pondok sebersih mungkin biayanya. Jangan ada yang haram. Begitu pula buat diri kita, jangan ada yang haram. Kalau ada yang haram, ntar kita malas ibadahnya. Bukan malas doang, kita makan yang haram, kita ibadah, ibadah kita nggak diterima. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab.